Alhamdulillah, yang pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan limpahan rahmat, inayah serta kasih daripada Allah, pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama kita mengambil kebaikan daripada majlis ilmu, yang mana mudah-mudahan ianya menjadi asbab diri kita dilimpahkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya menjadi asbab diri kita ini dikurniakan rahmat daripada Allah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita merasakan kemanisan dalam beribadah, dan diizinkan untuk kita mendapatkan husnul khatimah insya-Allah. Sebab dalam pada berbuat ketaatan, dalam pada kita sentiasa melazimi majlis ilmu, kalau tak ada pada diri kita ni perkara-perkara yang saya sebut tadi, maksudnya tak ada taufik, tak ada hidayah, tak ada rahmat, dan tak dapat husnul khatimah, maka perkara tu hanyalah suatu bentuk kesia-siaan. Ibaratnya seorang kaya yang mempunyai banyak harta, akan tetapi hartanya tidak dapat dimanfaatkan untuk diri dia. Sebab apa? Sebab dia sakit, jadi duit banyak tak boleh nak makan sedap pun. Sebab dia sakit, jadi rumah pun tak boleh buat besar sangat, walaupun duit dia tu boleh buat istana. Sebab dia sakit, maka dengan duit banyak tadi ni dia tak boleh nak jumpa dengan semua orang, takut orang terompak dia, takut orang curi duit dia. Jadi macam itulah keadaannya bagi orang yang Allah limpahkan padanya ilmu, akan tetapi dengan ilmu tersebut dia tak dapat apa-apa kebaikan di sisi Allah. Maka itu yang kita risau. Sebab itu Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya selalu pesan terutamanya pada diri saya, bila kita mengaji ni bukanlah mengaji atas kerana nama tok guru kita, tapi kita mengaji atas kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak mendapatkan rahmat daripada Allah. Sebab tu hari ni orang mengaji ramai, tapi buah daripada mengaji itu ramai yang tak dapat. Ramai yang tak dapat buah daripada mengaji itu. Kerana apa? Kerana bila mengaji tadi ni bukan atas tujuan nak mendapatkan rahmat Allah. Kan kita tengok macam tengok kat masjid-masjid lah. Kalau yang turun tu orang yang terkenal dekat TV, orang yang terkenal dalam YouTube contohnya, parking sampai tak cukup. Tapi kalau yang main mengajar tu tok-tok guru tua yang memang dah terang-terang alim. Saya biasa di dekat satu masjid ni, kalau saya sebut nama masjid orang tahu, dia masjid besar kat Kedah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mengajar tu satu tok guru tua, dia baca kitab kuning tu. Yang duduk depan dia ada lah kot dua orang. Sebab apa? Sebab yang mengajar tu orang alim, tapi tak famous. Kalau dia famous, ramai. Jadi bila tengok macam tu, itulah sebenarnya orang yang betul-betul ikhlas dalam mengaji. Sebab tu guru saya selalu pesan, dia kata, Ustaz bila mengajar, dia kata, jangan tengok berapa ramai orang yang mai. Tapi kalau yang mai tu seorang pun mengajar, pasal apa? Itulah orang yang paling ikhlas main mengaji. Hari ni nak dapat orang paling ikhlas. Sebab bila dia boleh main seorang, maksudnya dia betul-betul nak mengaji. Tapi kalau kata nak main, dia kena tunggu kawan, kan? Kawan tak boleh main hari ni, Ustaz, saya pun tak boleh main. Jadi bukan mengaji kerana Allah dah, mengaji kerana kawan. Jadi esok yang nak selamatkan dia dalam kubur bukan kawannya, tapi dia pulun ikut hak kawan. Itu jenis orang mengaji. Jadi Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bersama-sama pada pagi ini. Mudah-mudahan kita betulkan niat kita, kita tetapkan keimanan kita, betulkan tujuan kita. Kita buat semua ni atas kerana nak mendapatkan rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat ke atas kita insya-Allah. Jadi insya-Allah pagi ini saya nak baca nasihat